Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel bersama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meresmikan gerai layanan pendampingan permohonan kekayaan intelektual di bumi rakyat mufakat. Gerai layanan yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan tersebut menjadi gerai pertama di Kalsel yang digagas Kemenkumham Kalsel guna pemberian layanan terbaik bagi masyarakat. Adanya layanan pendampingan kali ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendaftarkan seluruh hak cipta kekayaan intelektualnya, baik bagi para pelaku UMKM maupun cipta budaya, agar dapat terlindungi secara hukum. Kami tentu berpijak dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, kait pertama misalnya dari UMKM yang ada, kemudian cipta-cipta budaya dan sebagainya, ini luar biasa. Data kami menunjukkan kabupaten ini cukup tinggi, termasuk juga pemohon paspor untuk layanan haji dan umroh juga tertinggi di sini, sehingga kami perlu hadir secara langsung sehingga memudahkan masyarakat untuk melindungi karya cipta ya, juga melakukan pendaftaran paspor. Kedepan juga bersama Pak Bupati kita akan memperluas UMKM menjadi perseorangan per orang sebagai badan hukum sehingga akan terlindungi secara hukum dalam upaya hubungan kreditur dan debitur misalnya, termasuk juga pengembangan. Beberapa contoh UMKM yang sudah menjadi perseorangan sekarang sudah mulai mengekspor di wilayah Banjarmasin. Saya kira Kabupaten ini juga memiliki potensi yang luar biasa untuk kita mudah dengan kawal yang baik, dan tentu kita berharap masyarakat patkan konter pelayanan ini untuk mendaftarkan kekayaan-kekayaan itu untuk mereka ya. Jadi jangan sampai diklaim orang. Termasuk ke depan mungkin ada layanan lain yang kita akan kerjasamakan. Jadi sudah ada pintu masuk untuk kegiatan real, dan kita akan juga bikin raperda nanti untuk hal yang ini agar punya kekuatan ya. Kedepannya tidak sesat ya, perda yang melindungi sebenarnya ya. Terima kasih Pak Kami langsung datang dengan perhatian luar biasa dari beliau untuk Sungai Selatan. Kami juga bisa bertemu langsung dengan beliau hari ini, sehingga nanti ada momen-momen lagi kita akan dari UU untuk detailnya apa yang kita kesepakat. Selain gerai kekayaan intelektual, Kemenkumham Kalimantan Selatan juga membuka layanan pembuatan pergantian dan perpanjangan paspor di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Hal itu dilakukan oleh wilayah setempat karena selama ini pemohon paspor yang cukup tinggi, khususnya dalam layanan haji dan juga umroh. Muhammad Irfansyah, Duta TV, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.